Hadirin dan pemirsa, Bebeki Banjar Bali Quiz kali ini masih berada di Desa Mengwi Badung tentunya. Berbicara tentang peran serta para Yohane Karang Taruna yang tentunya sangat berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Mengwi Niki sendiri. Saya sudah bersama Ketua Karang Taruna Wiratama Mandala Desa Mengwi, Wenten Iketut Mardika SH. Om Swastiastu, Ketut. Om Swastiastu. Sehat selalu, Ketut. Astenggara. Sehat tentunya, nge. Ketut, bisa diceritakan sendiri sedikit tentang wilayah Desa Mengwi Niki sendiri sebelum kita ke peran serta para Yohane Niki. Oke, untuk wilayah Desa Mengwi sendiri, untuk banjar dinasnya ada 11 banjar. Yeah. Banjar adatnya ada 13 banjar. Kebetulan Sekot Runo berada di bawah naungan desa adat. Mm-hmm. Berarti ada 13 Sekot Runo yang ada di wilayah desa adat Mengwi. Dan juga ada Pasikian Yohane juga di sini? Pasikian Yohane ada. Oke, okay. Baik. Dari jumlah yang sudah disebutkan Nika sendiri, tentunya banyak sekali peran dan dukungan dari para Yohane di Desa Mengwi Niki sendiri, seperti Nafika? Hubungan dengan Seko Yohane, terutama Seko Truno untuk Desa Mengwi sendiri sangat berperan aktif. Tentunya di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan baik desa adat maupun desa dinas, Seko Truno sangat berpengaruh sekali. Terutama di bidang seni dan budaya, yang mana kehadiran Seko Truno dan keterlibatan Seko Truno dalam event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adat maupun desa dinas sangat fundamental sekali dan sangat kreatif-kreatif sekali Seko Truno yang ada di Desa Mengwi. Baik, apa harapan nih selaku Ketua Karang Taruna sendiri dengan peran serta dari para Yohane, Seko Truno-Truni di Desa Mengwi Niki sendiri, Pak? Tentunya harapan kami di Karang Taruna selalu bekerja sama dengan Seko Truno yang ada di Desa Mengwi sesuai dengan program dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loko Bali atau Bali Era Baru yang mempunyai visi yang sangat fundamental sekali, yakni kramo, kemudian alam, begitu juga kebudayaan. Nah, untuk kramonya, kami mengoptimalkan Yohane-Yohane yang ada di Desa Mengwi untuk lebih kreatif, membangun ekonomi kreatif. Tentunya banyak sekali dari sekretariat kami yang sudah mulai memiliki usaha-usaha sehingga dari usaha itu menciptakan lapangan kerja secara otomatis merekrut pekerja yang ada di desa kami. Kemudian yang kedua dari segi kebudayaan di desa kami terutama sekretariat ini hampir di setiap banjar sekarang sudah memiliki pembina sekegong. Jadi salah satu warisan dari leluhur kita yang patut kita lestarikan oleh Seko Truno yang ada di Desa Mengwi. Baik, kita harapkan keterlibatan dari para Yohane, Seko Truno-Truni, Niki sendiri bersatu untuk membangun Desa Mengwi. Pastinya itu pasti kita perlukan. Baik, itu. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Karang Taruna Wiratama Mandala Desa Mengwi, Ketut Mardika Esa. Sukses saat ini juga kita mempersatukan Seko Truno ini. Iya, benar sekali. Program ini Bebeki mempersatukan Seko Truno yang ada. Baik, di Mokwi. Baik, tepuk tangan. Kita nonton bareng yuk. Siap. Litut, ya, sukses. Piga Tra Niki Semeton Sarang Sami. Nah pastinya kita berjumpa lagi dalam sebuah kuis yang selalu ditunggu-tunggu apalagi kalau bukan Bebeki Banjar Bali Quiz. Ya Bebeki Banjar Bali Quiz Nangun Sarketi Loko Bali, Bali Era Baru. Kali ini berada di Badung, tepatnya kita berada di Desa Mengwi. Ya, yang pastinya Bebeki Banjar Bali Quiz sebagai media interaksi antar banjar yang akan menumbuhkan jiwa sportivitas yang positif antar banjar dan yang pastinya juga akan menguji wawasan atau pengetahuan umum antar banjar. Baik, ada tiga kelompok, masih muda-muda banget nih Gigi. Tentunya ada STT yang akan kita ajak bermain di sini. Kita berkenalan dulu ya. Yang pertama ada STT Banjar Delot Balai Agong.
Berikutnya ada STT Banjar Penghiasan. Dan ada STT Banjar Lebah Pangkong. Baik, sebelum kita bermain di Bebeki, seperti biasa saya akan bacakan aturan mainnya. Bebeki Banjar Bali Quiz, Nangun Satkerti Loka Bali, Bali Era Baru, dibagi dalam beberapa babak. Babak yang pertama adalah babak adu yell. Setiap peserta nantinya akan mempertunjukkan yellnya. Yell yang terbaiklah yang akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Kemudian kita akan masuk ke babak kelompok, di mana setiap banjar, setiap kelompok, nantinya akan saya berikan dua buah pertanyaan. Masing-masing pertanyaan bernilai 50 poin. Setelah itu kita akan masuk ke babak perwakilan. Nah, di sini setiap banjar, setiap kelompok sudah memilih satu wakilnya untuk menjawab pertanyaan rebutan dari saya. Setelah kita akumulasikan dari babak kelompok dan babak perwakilan, kita akan cari tahu banjar atau kelompok mana yang mendapatkan poin yang tertinggi, yang berhak mendapatkan hadiah Rp1.500.000 dan berhak pula menuju babak bonus kita. Yang pastinya semua hadiah ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Bali, Minyak Apun Ganepati Solusi Keluarga Sehat, dan Sabun Ganepati Sabun Keluarga Sehat. Boleh beri tepuk tangan untuk sponsor kita pada hari ini. Iya, sudah siap dengan yel-yelnya? Siap tentunya. Kalau gitu langsung saja yuk, kita akan saksikan yel yang pertama, yel dari STT Banjar The Lord Balai Agung. Tak kunjung tiga waktu marah.
Cek. Aduh, ini luar biasa sekali. Akapelanya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat STT Banjar Lord Balai Agung. Berikutnya, jangan mau kalah ya. Kita akan saksikan yell dari STT Banjar Penghiasan. Suasiasu waktu di kita akan saksikan yell dari STT Banjar Lebah Pangkong. Banjali. Om Swastiastu. Musik. Sing masalah yang mana doa tungkara.
TV Matahari dari Bali. Sekaruna Darmasih. Jaya, jaya, jaya. Baik, tepuk tangan dulu dong buat ketiga Banjar STT yang luar biasa sekali. Sesaat lagi kita akan uji pengetahuan umum mereka, apakah mereka mampu menjawab pertanyaan dari saya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bebeki. Banjar Bali Quiz. Baik, Bebeki Banjar Bali Quiz Nangun Saketi Loka Bali, Bali Era Baru. Kita masuk ke babak kelompok, sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Siap. Adi Lemas, sudah siap? Siap. Siap tentunya, tepuk tangan dulu dong. Ini STT-nya sangat luar biasa sekali nge. Kita akan bermain bersama STT Banjar Delot Bali Agung. Pertanyaannya, kebijakan sistem pertanian organik merupakan salah satu dari 44 tonggak peradaban penanda, apakah A, Bali Era Baru, ataukah B, Bali Santi? A, Bali Era Baru. Benar sekali, 50 poin. Kemudian, STT Banjar Penghiasan. Gubernur Bali melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuh-tumbuhan endemik Bali melalui apakah A, kebijakan Bali bebas polusi, ataukah B, kebijakan pelestarian tanaman lokal Bali? B. Kebijakan pelestarian tanaman lokal Bali. Benar sekali, 50 poin. Banjar Lebah Pangkung. Apakah singkatan dari PLTS? Apakah A, pembangkit listrik tenaga surya, ataukah B, penguatan listrik tenaga surya? A, pembangkit listrik tenaga surya. Benar sekali, 50 poin. Kemudian Delot Bale Agung, apakah moto dari Kabupaten Badung? Apakah A, Sura Dharma Raksake, ataukah B, Darmaning Kesatria Mahotama? A, Sura Dharma Raksake. Benar sekali, 50 poin. Banjar Penghiasan, pada tanggal dan bulan berapakah diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Mangupura? Apakah A, 28 Februari, ataukah B, 16 November? B, 16 November. Benar sekali. 50 poin untuk Banjar Lebah Pangkung. Kecamatan Mengui terdiri dari berapa desa kelurahan? Apakah A, 15 desa dan 5 kelurahan, ataukah B, 18 desa dan 3 kelurahan? A, 15 desa dan 5 kelurahan. Pak Mekel? Ah, benar kata Pak Mekel, benar sekali. 50 poin. Ya, benar sekali ya, 15 desa dan 5 kelurahan. Babak kelompok sudah kita lalui, kita cek dulu. Poin yang diperoleh STT Banjar Delot Bale Agung, 100 poin. STT Banjar Penghiasan 100 poin. Dan STT Banjar Lebah Pangkung 100 poin. Kita masuk ke babak perwakilan. Silakan wakil yang sudah ditunjuk oleh masing-masing Banjar, masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Baik, kita akan masuk ke babak berikutnya, babak perwakilan. Di depan saya sudah ada 3 wakil dari masing-masing Banjar, masing-masing STT tentunya yang sudah menunjuk wakilnya untuk menjawab 6 buah pertanyaan rebutan dari saya. Nah, di sini ada peraturannya, siapa yang pertama kali memukul alat peraga, kemudian saya panggil namanya, dialah yang berhak menjawab pertanyaan tersebut. Kalaupun nanti pertanyaan tersebut dijawab salah, 2 wakil berikutnya boleh merebut pertanyaan tersebut, dan wakil yang sudah menjawab pertanyaan salah tersebut tidak boleh menjawab lagi. Nge, paham nge? Di sini kesempatan Anda untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk menuju ke babak bonus kita. Kami mohon kepada Banjar atau kelompok di belakangnya jangan memberitahu jawaban, dan juga masyarakat di sini jangan sama sekali tidak boleh memberitahu jawaban. Kalau itu dilakukan kita akan diskualifikasi
permainan ini ya, karena Bebeki di Desa Mengui kita bermain bersih tentunya. Tepuk tangan dulu dong buat masyarakat Desa Mengui. Kita cek dulu alat peraganya untuk Banjar Delot Balai Agung. Penghiasan, lebah pangkung. Tepuk tangan dulu untuk ketiganya. Kalau sudah tahu langsung saja pukul alat peraganya. Okay. Baik, pertanyaan pertama. Pada tanggal 16 November tahun 2023, Mangupura berulang tahun keberapa? 15. Baik. Penghiasan berapa? 15 tahun. 15 tahun? Salah. Ayo. Lebah pangkung? 35. Ayo. Salah. Delon Balai Agung? 20. Salah juga. Yang benar berapa, Pak? Bekal 14. 14 tahun tentunya. Baik, pertanyaan berikutnya. Kabupaten Badung terdiri atas berapa? Baik, lebah pangkung. 6 kecamatan. Berapa kecamatan? 6 kecamatan, benar sekali. Ya, Kuta Selatan, Kuta Utara, Kuta Mengwi, Petang, dan Abian Semal. Berikutnya, pasar ini bukanya setiap hari Rabu dan Minggu. Baik, lebah pangkung. Pasar Beringkit. Setiap hari Rabu dan Minggu dan lokasinya dekat dengan Terminal Mengwi. Pasar apakah itu? Pasar Beringkit. Benar. Lebah pangkung 50 poin. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Apa nama bunga kelapa? Baik, penghiasan. Nah, apa ya kok orang? Apa nama bunga kelapa dalam bahasa Bali? 3, 2, 1. Boleh direbut? Balai Agung dan Lebah Pangkung. 3, 2, 1. Napi? Namanya Bangsah. Kita akan lanjutkan lagi. Napi ke cekok kecengitin. Caratan. Caratan. Penghiasan benar. Pertanyaan berikutnya. Panak siap madan pit. Oke, lebah pangkung. Memeri. Hah? Salah. Tidak boleh menjawab lagi. Panak siap madan pite. Inan siap loh madan. Pengino. Pengino. Balai Agung. Ya, benar sekali. Balai Agung ya. 50. 6 pertanyaan di tangan saya sudah habis. Kita cek dulu perolehan poin dari STT Banjar Delot Balai Agung. 150 poin. STT Banjar Penghiasan 150 poin. Banjar Lebah Pangkung 200 poin. Berarti yang berhak mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiah dan berhak pula menuju babak bonus kita. STT Banjar Lebah Pangkung. Baik, apakah mereka akan melengkapi kemenangan dengan menjawab 10 pertanyaan di babak bonus kita? Sesaat lagi, tetap di Bebeki. Ya, pemirsa Bebeki Banjar Bali Quiz, Nangun Sarkati Loka Bali Bali ada baru. Episode kali ini tepatnya di Desa Mengwi Badung. Kita sudah mendapatkan pemenang kita, yaitu dari STT Banjar Lebah Pangkung. Tapi tepuk tangan juga dong buat STT Banjar Penghiasan dan juga STT Banjar Delot Balai Agung. Ini luar biasa sekali. Baik, di babak bonus ini ada 10 pertanyaan. Satu pertanyaan bernilai 100.000 rupiah. Orang yang berhak menjawab pertanyaan dari saya adalah orang yang berada di barisan paling depan. Begitu seterusnya, kasih kesempatan setelah selesai menjawab pertanyaan dari saya. Kalau tidak bisa bilang pas, kalau dijawab salah tidak kita akan ulangi. Kalau masih ada sisa waktunya nanti kita akan ulangi lagi pertanyaan yang dipaskan tersebut. Paham? Paham tentunya ya. Baik, waktu akan kita hitung mundur 2 menit. Setelah saya membacakan atau selesai membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Kita akan hitung mundur ya waktunya nanti. Pertanyaan pertama, dalam sistem penanggalan kalender Bali,
terdapat berapa jumlah wuku? 30 wuku. Benar sekali. Bulan ke-12 dalam perhitungan tahun Sake adalah Sasih Napi. Pas. Urutan bulan ke-5 dalam kalender Masehi adalah bulan Napi. Pas. Aduh. Tari pergaulan remaja di Bali yang terdiri atas beberapa pemuda dan pemudi dikenal dengan tari Napi. Tari nelayan. Oh, tuh salah. Apa nama kerajaan yang diperintah oleh Rama dalam kisah Ramayana, kerajaan Napi? Aduh. Pas. Putra dari Dewa Bayu yang membantu Rama dalam membawa Dewi Sinta ke Alengka adalah Kera Putih namanya. Hanuman. Benar sekali. Rahwana ditinggalkan oleh adiknya karena tidak sepaham yang akhirnya memihak pada Rama. Siapakah nama adik Rahwana tersebut? Pas. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Hardiknas. Pas. Hari Pendidikan diambil dari tanggal lahir seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia yang juga merupakan Menteri Pendidikan Indonesia pertama. Siapakah dia? Pas. Dinas. MDA singkatan dari? Majelis Desa Adat. Benar sekali. Bulan ke-12 dalam perhitungan tahun Sake adalah Sasih Napi. Pas. Kemudian urutan bulan ke-5 dalam kalender Masehi adalah bulan Napi. Pas. Ayah. Tari pergaulan remaja di Bali dari beberapa pemuda dan pemudi dikenal dengan tari? Sekar Jepun. Ah, salah. Apa ya orang tuh. Rahwana ditinggalkan adiknya karena tidak sepaham, karena memihak Rama. Siapa nama adik Rahwana tersebut? Laksmana. Aduh, salah. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal berapa? 2 Mei. Ah, benar sekali, 2 Mei. Dan waktu pun habis. Berapa yang bisa dijawab? 4. Berarti 4 kali 100 menjadi 400 ribu rupiah. Nah, kembali bemo dari nelayan, Bo. Baik, untuk episode ini kita sudah mendapatkan pemenang kita yaitu STT dari Banjar Lebah Panggung. Untuk itu kami mohon kepada STT Delot Bali Agung untuk bergabung bersama kami. Kemudian Banjar Penghiasan juga boleh bergabung bersama kami. Ya, satu perwakilannya. Poin yang tertinggi, kemudian ada 500 ribu rupiah. Dan untuk pemenang kita, STT Banjar Lebah Panggung. Dua perwakilan. Nah, enggal. Iya, nak manpis nih. Aneh nih, nelayan rana. Udah ngicau kadang ya mantari nelayan. Mana. Hadiahnya 1,5 juta rupiah, kemudian hadiah bonusnya 400 ribu rupiah. Dan siapakah yang akan mendapatkan yel yang terbaik untuk kali ini? Tepuk tangannya mana yang meriah dong? Yel. Tepuk tangan yang meriah lagi. Untuk yel yang terbaik, jatuh ke... Delot Bali Agung. Wow, 500 ribu rupiah. Terima kasih kepada STT yang sudah berpartisipasi tentunya dan juga masyarakat Desa Mengui. Kemudian Pak Mekel dan juga undangan yang sudah hadir pada kali ini. Oh iya, hampir kelupaan. Ada hadiah juga nih untuk Delot Bali Agung tentunya ya. Baik, sekali lagi masyarakat Desa Mengui, terima kasih. Saya Made Sukadana Karang, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Gedia 3G Angel. Goyang. Hamparan pasirku.